Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama belajar bahasa Arab, iaitu tasrif muka surat 80. Muka surat 80. Salam dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir dengan kita, sebelum saya nak mula kelas ni, saya nak tanya dahulu kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak, tuan-tuan? Saya nak tanya, nak pastikan dulu ni, tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila. Kalau tak jelas, saya boleh adjustkan dulu. Jelas tuan-tuan ya? Waalaikumsalam, Puan Nurmadiah. Waalaikumsalam. Okey, jelas. Syukran, Puan Nurmadiah. Alhamdulillah, jelas tuan-tuan ya? Tak ada masalah. Okey. Kalau macam tu, Waalaikumsalam Puan Ramlah. Syukran. Terbaik. Syukran. Jadi tuan-tuan semua, hayanab da darsan al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan semua, sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada muka surat 80. Kita sampai pada muka surat 80. Jadi kita sekarang tuan-tuan akan belajar tasrif muka surat 80 ya, muka surat 80. Jadi pada tasrif muka surat 80 ni tuan-tuan, di sini perbincangan dia adalah, sekejap tuan-tuan ya, iaitunya wazan dia apa, wazan dia, tajuk dia yang paling atas sekali tu wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Itu tajuk dia tuan-tuan ya. Jadi pada muka surat 80 ni, kita akan belajar wazan fa'ila yaf'alu tuan-tuan ya. Contoh kata kerja yang mengikut wazan fa'ila yaf'alu ni apa dia? Tengok dalam table tu tuan-tuan. Dalam table ada semua. Ada ta'iba ya ta'abu, jahila ya jahalu, hamida ya ahmadu, rakiba ya rakabu, zahida ya zahadu, sa'ida ya sa'adu, sami'a ya sma'u, semua sampai kepada amila ya amalu. Itu contoh kata kerja dia. Kita ambil satu ya. Kita ambil yang, saya nak ambil yang syariba. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Okey tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah. Kita ambil satu perkataan. Iaitunya syariba yashrabu, maknanya minum. Minum. Saya nak minum sekejap dulu lah. Apa nampak minum. Alhamdulillah. Okey, jadi syariba yashrabu maknanya minum. Sekarang tuan-tuan semua, saya nak tanya ni kepada tuan-tuan ni. Syariba yashrabu, sebelum kita nak menentukan bina dia, bina apa, sahih ke mu'tal? Sahih salim, mudhaaf, sahih mahmus, mu'tal nakis, mu'tal misal, mu'tal ajwaf ke mu'tal lafif. Sebelum kita nak tentukan bina dia tuan-tuan, kita kena cari tahu kata dasar dia. Jadi tuan-tuan semua, saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa kata dasar daripada syariba yashrabu? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada perkataan syariba yashrabu? Waalaikumsalam Puan Misalmah. Tadi dah bagi salam ya. Boleh saya jawab. Sila tuan-tuan semua, apa kata dasar
daripada syariba yashrabu. Okey. Okey, terbaik. Puan Fauziah, Puan Misanma, Puan Ramlah, Puan Siti Masmin ni Shin saja ke? Shin saja. Tak ada lagi yang lain selain daripada Shin. Puan Zainab, okey. Jadi, tuan-tuan semua, kata dasar tu apa dia? Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Yang sejajar dengan fa apa dia? Shin. Yang sejajar dengan ain apa dia? Ra. Yang sejajar dengan lam apa dia? Ba. Maka tuan-tuan, ini dinamakan dengan kata dasar. Dalam bahasa Arabnya dinamakan kata dasar tu bahasa dia apa ustaz? Kata dasar tu bahasa Arab dia adalah jazrul kalimah. Jazrul kalimah. Kata dasar tuan-tuan ya. Jazrul kalimah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Puan Nurma. Jadi jazrul kalimah kata dasar adalah shin, ra dan ba. Kalau tuan-tuan dah sebut shin ni apa dia? Itu adalah fa'ul fi'il yang sejajar dengan fa. Ra ni apa dia? Ra tu adalah ainul fi'il yang sejajar dengan ain. Ba tu apa dia? Ba tu adalah lamul fi'il yang sejajar dengan dengan lam. Jadi tuan-tuan kalau kita nak saya nak tanyakan ainul fi'il dia apa? Ainul fi'il dia adalah ra. Lamul fi'il dia apa? Lamul fi'il dia adalah ba. Fa'ul fi'il dia apa? Fa'ul fi'il dia adalah shin tuan-tuan ya. Macam tu cara dia tuan-tuan ya. Jadi shin adalah fa'ul fi'il, ra'ainul fi'il, ba'lamul fi'il. Macam tu tuan-tuan ya. Tapi keseluruhannya shin, ra' dan ba' dinamakan dengan apa? Jalrul kalimah, kata dasar. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak tuan-tuan? Sila. Waalaikumsalam Puan Zaidah. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan semua jelas ke tidak ni? Kita dah cari kata dasar, dah tahu mana fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Itu pun juga kena tahu istilah tu ya. Okey, alhamdulillah jelas. Terima kasih tuan-tuan. Terbaik. Masya-Allah. Puan Nur Fazila. Waalaikumsalam. Okey. Terbaik. Puan Misalmah, Puan Nurmadiah, Puan Fauziah, Puan Siti Masmin, Puan Nurmah. Jelas ya? Okey. Muka surat 80. Betul. Puan Nurmah betul. Okey. Terbaik tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua kata dasar adalah shin, ra dan ba. Maka bina dia apa ni tuan-tuan? Bina ul fi'il. Maka bina fi'il dia apa ni tuan-tuan? Bina sahih ke mu'tal? Kalau sahih, sahih salim, mahmus ke mudhaf? Kalau mu'tal, mu'tal mithal, mu'tal mithal, ajwaf, naqis ke lafif? Bina dia apa tu tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Masya Allah, terbaik. Masya Allah, terbaik tuan-tuan. Terbaik. Okey, semua dah jawab ya. Jadi tuan-tuan semua, dekat shin, ra dan ba tak ada huruf illah. Maka dia dinamakan dengan bina sahih. Sahih. Dan sahih ada tiga. Salim, mahmus, mudha'af. Kalau mudha'af, ainul fi'il dan lamul fi'il adalah huruf yang sama. Sekarang ainul fi'il dia ra, lamul fi'il dia ba, tak ada huruf sama. Maknanya bukan sahih mudha'af. Lepas tu sahih mahmus. Adakah dia sahih mahmus? Mahmus tu apa dia ustaz? Mahmus adalah apabila kata dasar dia ada hamzah. Tak ada sini hamzah pun. Maknanya bukan sahih mahmus. Maknanya dia apa? Sahih salim tuan-tuan ya. Sahih salim. Okey, terbaik tuan-tuan ya. Terbaik. Masya-Allah. Jadi ini ni bina dia adalah sahih sahih salim. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan apa bina dia. Maknanya kitab ni betul lah. Bina dia sahih salim. Terbaik tuan-tuan semua. okey. Sebelum kita teruskan kepada latihan sigah dan wazan, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan, faham ke tidak? Faham ke tidak dengan bina dan kata dasar ni? Faham ke tidak tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak? Bina ni mudah sikit. Betul lah. Kata dasar bina ni mudah sikit. Mudah insyaAllah. Semua mudah insyaAllah tuan-tuan ya. Okey. Ni Puan Nur Fazila, saya banyak miss kelas ni. Okey, tak apa. Tak apa. InsyaAllah nanti Puan boleh tengok juga rakaman.
Dan ataupun nanti boleh jugalah tengok-tengok saya sekali. Ya. InsyaAllah boleh faham tu. InsyaAllah. Okey. 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 Alhamdulillah semua faham ya. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Lepas tu sekarang kita cuba belajar sirah, wazan dan makna perkataan. Okey. Sekejap ya. Okey. Saya tak dekat bawah sini. Sirah. Lepas tu wazan. Macam biasa. Macam biasa. Saya akan tanya kepada tuan-tuan. Contoh ya. Saya akan tanya kepada tuan-tuan. Mada naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Mada naqulu fil lughatil arabiyyah? Pujian. Pujian. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Mada naqulu fil lughatil arabiyyah? Pujian. Sila tuan-tuan semua pujian. Pujian ataupun memuji. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya pujian? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Masya Allah. Puan Siti Masmin, Puan Nur Fazila, Puan Fauzia, Puan Nur Madiah, terbaik. Puan Misalma, terbaik. Masya Allah. Okey. Puan Zaidah, terbaik. Masya Allah. Okey, ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya pujian? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Kena tulis dalam ruang komen. Biar kita tu boleh berlatih jugalah nak menulis ataupun type tulisan Arab ya. Terbaik. Puan Zainab, terbaik. Jadi bahasa Arabnya pujian adalah hamdan. Boleh juga mahmadan juga boleh. Hamdan pun boleh juga ya. Kita ambil saja yang hamdan ya. Terbaik tuan-tuan ya. Jadi bahasa Arabnya pujian, okey, Puan Romlah pun betul juga. Bahasa Arabnya pujian adalah hamdan. Hamdan. Jadi ustaz dalam doa tu ustaz bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Hamdan. Betul lah. Itu pun juga pujian ya. Betul. Itu jadi itu maknanya pujian ataupun memuji. Okey, waalaikumsalam Puan Wirda. Sekarang tuan-tuan semua saya nak minta tuan-tuan tulis apa sirah dia tuan-tuan? Dia makna dia pujian. Hamdan tu makna dia pujian. Sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan tulis dalam ruang komen apa sirah dia tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Okey. Okey, Puan Siti Masmin, terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Nurmah, terbaik. Apa lagi? Puan Fauziah, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Puan Nur Madiah, terbaik. Puan Zainab, terbaik. Puan Misalmah, terbaik semua ya. Masya Allah, terbaik. Tak ada yang silap pun. Puan Misalmah, Puan Ramlah, Puan Zaidah, terbaik. Masya Allah. Okey. Semua betul. Jadi sirah dia apa tuan-tuan? Sirah dia adalah isim masdar. Ismul masdar atau al-masdar. Masdar ya. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Lepas tu tuan-tuan, lepas tu. Apa wazan dia lagi tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis juga dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Kata makna hamdan tu maknanya pujian. Sirah dia isim masdar. Sekarang tuan-tuan, sekarang ni apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Terbaik. Masya Allah. Puan Siti Masmin, Puan Nur Madiah, terbaik. Laju ya. Puan Nur Fazilah, terbaik. Puan Zainab, Puan Nur Mah, terbaik semua ya. Masya Allah, terbaik. Puan Misalmah, terbaik. Jadi, terbaik semua ya. Okey, ahsan tu. Jadi, tuan-tuan semua, wazan dia adalah fa'alan. Terbaik. Masya Allah. Hari ini semua bersemangat nampaknya. Semua jawab ya. Masya Allah. Puan Fauziah, Puan Ramlah betul. Semua bersemangat. Puan Zaidah. Masya Allah. Semua jawab semua sekarang soalan. Semua bersemangat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan,
bahasa Arabnya pujian adalah hamdan, sirah dia isim masdar, wazan dia adalah fa'lan. Okey, terbaik tuan-tuan, terbaik, Masya Allah. Okey, selanjutnya tuan-tuan, kita lagi berlatih sekali lagi. Satu kali lagi ya. Mada nakulu fil logatil Arabiyah, apa bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya, minumlah. Minumlah. Mada nakulu fil logatil Arabiyah, apa bahasa Arabnya, minumlah. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya, minumlah. Sila tuan-tuan semua, sila. Okey, terbaik. Puan Siti Mazmin, terbaik. Masya Allah, laju ya. Ada lagi tak jawab? Apa bahasa Arabnya, minumlah. Ada lagi nak jawab? Puan Siti Mazmin dah jawab dah. Okey, minumlah. Puan Nurmah, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Puan Ramlah, Puan Zainab. Okey, terbaik. Puan Nurmadiyah, Puan Misalmah. Ashribu, bukan Ashribu ya. Bukan Ashribu ya. Puan Zainab itu pujilah tu Puan Zainab Ahmad tu. Puan Zaidah terbaik, Puan Misalmah terbaik, Puan Nurfazilah terbaik, Puan Fauzia terbaik, Puan Zainab. Okey, silap ya. Okey, betul. Bahasa Arabnya minumlah adalah ishrab. Ishrab. Ishrab tuan-tuan ya. Bahasa Arabnya minumlah adalah ishrab. Jadi tuan-tuan semua, kalau saya datang rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan kena bagi tahu lah, ishrab ustaz, minum. Ataupun datang syekh ke rumah tuan-tuan semua, ishrab ya syekh. Minumlah wahai syekh, minum. Okey, minumlah ishrab. Okey tuan-tuan, terbaik. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia lagi. Tadi bahasa Arabnya minumlah adalah ishrab. Cuma kita tak tahu lagi ni sirah dia apa ni tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Okey, terbaik. Masya Allah, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Puan Misalma, Puan Siti Mazmin, Puan Nurfazilah, Puan Nurma, Puan Nurmadiyah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Puan Fauzia, Puan Ramlah. Okey, terbaik. Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua, sirah dia apa? Puan Ramlah ni bukan sahih ya? Bukan sahih. Puan Zaidah, Puan Aisyah, terbaik. Okey. Puan Zainab, okey. Jadi sirah dia tuan-tuan apa sirah dia? Fi'il amar, perintah. Fi'il amar. Jadi sirah dia adalah fi'il amar, terbaik tuan-tuan semua ya. Jadi minumlah. Okey, ni Puan Aisyah ni saya dah lama tak nampak Puan Aisyah ni. Ada lagi ya. Dah lama saya tak nampak Puan Aisyah. Okey. Okey, Puan Zainab betul, Puan Ramah betul, betul. Fi'il amar ya, betul, terbaik. Masya Allah. Okey, sekarang tuan-tuan semua, sirah dia fi'il amar. Makna dia tadi minumlah. Sekarang tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Okey, Puan Siti Mazmin terbaik, Puan Misalmah terbaik, Puan Nurfazilah terbaik. Masya Allah. Okey, Puan Wirdah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Sila. Puan Nurma, Puan Fauzia, Puan Nurmadiyah, Puan Allah, terbaik semua, terbaik. Okey, jadi wazan dia adalah if'al. Wazan dia adalah if'al tuan-tuan ya. Jadi sini ni perkataan dia ishrab, maknanya adalah minumlah. Sirah dia apa dia? Fi'il amar. Wazan dia adalah if'al tuan-tuan ya. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita sudah menjawab latihan sirah, wazan dan makna perkataan. Okey tuan-tuan semua, alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada latihan yang ada dekat bawah tu, saya nak tanya dulu ni, saya nak pastikan dulu ni, adakah tuan-tuan semua faham ke tidak? Tuan-tuan semua faham ke tidak?
dengan perbincangan kita hari ini. Faham ke tidak tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey tuan-tuan, kejap tuan-tuannya ada tetamu ya. Dalam masa 2 minit ya. Dalam masa 2 minit insyaAllah ada tetamu. Okey tuan-tuan semua, minta maaf. Minta maaf tuan-tuan ya. Okey, kita mula lagi ya. Minta maaf. jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah semua faham ya. Alhamdulillah nampak semua faham. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Terbaik masya-Allah. Sekarang tuan-tuan, sekarang kita membuat latihan lagi, membuat latihan. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf sangat. Okey, sekarang kita buat latihan. Latihan muka surat muka surat 80 dekat bawah tu ya. Okey, muka surat 80. Kita cuba buat latihan yang nombor 2. Kita cuba buat latihan yang nombor 2. Latihan yang nombor 2. Okey. Latihan nombor 2. Okey. Ayat dia la takun. La takun jahilan. La takun jahilan fa innan. Fa innan apa tu? Okey. Aibun. Okey tuan-tuan ya. Okey. Okey tuan-tuan. Jadi saya kecilkanlah ni ya. Saya kecilkan. Janganlah engkau menjadi orang yang bodoh kerana sesungguhnya bodoh adalah aib. Bodoh, kasar sangat bahasa dia ni. Okey, dua-dua ni, kita ambil dua ni. Yang ni dengan yang ni. Okey, dua-dua tu tuan-tuan ya. Jadi kedua-dua perkataan tu tuan-tuan, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Yang dua-dua tu tuan-tuan, jahilan dengan yang satu lagi tu, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Terbaik, masya-Allah Puan Siti Masmin, terbaik. Sila tuan-tuan semua, yang dua warna kuning tu, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Puan Nur Madiah, terbaik, masya-Allah. Ada lagi, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Puan Nur Fazilah, terbaik. Masya-Allah. Betul. Puan Nurmah, betul. Terbaik. Puan Misalmah, Puan Zaidah, Puan Aisyah, Puan Zainab, terbaik. Masya-Allah, semua terbaik ya. Jadi fi'il madi dia adalah jahila. Jahila fi'il madi dia jahila. Lepas tu tuan-tuan, sigah dia tuan-tuan. Yang dua ni. Yang pertama yang ni tuan-tuan, yang jahilan tu tuan-tuan. Apa sigah dia tuan-tuan? Yang jahilan. Jahilan tuan-tuan. Apa sigah dia tuan-tuan semua? Jahilan. Apa sigah dia tuan-tuan? Sila
tulis dalam ruang komen. Yang jahilan tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Ha, sila tulis dalam ruang komen. Jahilan, apa sirah dia tuan-tuan? Ha. Okey, terbaik. Masya Allah. Betul. Puan Nur Fazilah terbaik. Masya Allah. Puan. Okey, betul. Puan Siti Mazmin. Betul. Isyam Fahil. Betul. Puan Nur Madiah. Betul. Puan Siti. Puan Zainab. Betul. Puan Nur. Puan Zainab. Betul. Puan Nurmah. Silap ni. Puan Nurmah ni. Puan Wardah Firdah. Betul. Puan Ramlah. Puan Fauziah. Betul. Puan Zainab. Betul. Nah, Puan Nurmah silap. Nah, ini bukan isi masdar ya. Yang jahilan ya. Saya nak tanyakan yang jahilan ni. Jahilan. Sehingga ada apa tu? Isi masdar. Isi masdar. Okey. Satu lagi tuan-tuan. Satu lagi. Terbaik tuan-tuan ya. Jahilan ni isi masdar. Yang satu lagi ni tuan-tuan. Fa'inna. Fa'inna. Yang ni ni. Alif, lam, jim, ha dan lam ni. Yang sini ni tuan-tuan. Fa'inna. Yang ini ni tuan-tuan, sebelum aibun tu tuan-tuan, itu tu apa sirah dia tuan-tuan? Tadi yang pertama jahilan, yang kedua ni. Kuning yang kedua tu. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Kuning yang kedua. Kalau kuning yang pertama jahilan, sirah dia isim. Bukan isim masdar, sorry. Terbalik saya. Terbalik saya. Bukan isim masdar. Ini isim fa'il, sorry. Sebabkan ni dah. Saya tak fokus lagi ni. Okay, sorry tuan-tuan, isim masdar. Sekarang tuan-tuan yang kedua ni, kuning yang kedua. Kuning yang kedua. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Kuning yang kedua. Kuning yang kedua tu. Masya Allah. Puan Nur Fazilah. Puan Siti Mazmin. Puan Misalmah. Terbaik. Terbaik. Masya Allah. Terbaik. Okey. Yang pertama tadi isim fa'il. Jahilan tu isim fa'il. Sekarang tuan-tuan semua yang kuning yang kedua ni. Fa'inna. Apa tu? Terbaik. Masya Allah. Semua terbaik ya. Ini adalah isim masdar. Ismul masdar ya. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Masya Allah. Saya kecilkanlah. Okey. Saya kecilkan lagi. Tak cukup. Okey. Jadi tuan-tuan, yang jahilan ini isim fa'il. Yang satu lagi ni isim masdar. Terbaik tuan-tuan ya. Terbaik. Lepas tu tuan-tuan, wazan dia tuan-tuan. Yang jahilan ni tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan? Yang jahilan. Jahilan. Apa wazan dia tuan-tuan? Kalau sirah dia tadi isim fa'il, sekarang jahilan tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Wazan dia lagi. Pola dia. Acuan dia. Sila tuan-tuan, tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Yang jahilan, apa wazan dia tuan-tuan? Jahilan ya. Yang jahilan. Okey, terbaik. Masya Allah. Semua betul. Okey, betul. Betul. Semua betul. Okey, terbaik. Masya Allah. Okey. Tak ada silap saya nampak ni. Tak ada silap pun. Alhamdulillah semua betul ya. Jadi wazan dia adalah fa'ilun. Kalau nak samakan dengan dalam ayat ni boleh. Nak tulis fa'ilan boleh. Nak samakan dalam ayat boleh. Fa'ilan boleh. Ataupun nak tuliskan fa'ilun pun juga boleh. Tak ada masalah. Okey. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Terbaik. Sekarang tuan-tuan. Fa'inna. Yang kuning kedua tu. Al. Apa tu? Yang kuning kedua tu tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan? Yang kuning yang kedua. Kalau yang pertama tadi jahilan tu wazannya fa'ilun. Kalau yang kedua ni tuan-tuan atau isim masdar dia ni. Itu tu apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Yang kedua, kuning yang kedua. Okey, terbaik. Puan Misalmah, terbaik. Masya-Allah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, yang kuning kedua. Okey, jahla al-fa'lan. Terbaik, terbaik. Masya Allah, terbaik. Al-fa'lan. Okey, fa'lan. Betul, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Okey, Puan Siti Mazmin, terbaik. Puan Zaidah, Puan Fauziah, terbaik. Puan Aisyah, terbaik. Masya Allah, terbaik semua ya. Jadi, wazan dia adalah fa'lan. Fa'lan ya. Cuma kalau nak samakan dengan sini, jadi dia al. Pakai alif lam lah. Al-fa'. Tak pakai tanwin ya. Kalau ada alif lam tak pakai tanwin ujung dia. Alfa. Macam itulah ya. Okey. Alhamdulillah kita pun dah dapatkan wazan. Lam dia ustaz macam mana ustaz? Lam dia tak payah dulu bagi baris ya. Jadi sini ni aljah. Aljah. Lam ni ustaz mana ustaz? Tak bagi baris. Memang tak bagi baris. Nanti kita bagi baris dalam ilmu nahwu dia. Dia kena bagi baris tu kena sesuai dengan kaedah ilmu nahwu ya.
bari ujung ni sesuaikan dengan kaedah ilmu nahu tuan-tuan ya. Jadi kita ni kalau dah dalam mencari tasrif, bari ujung tu kita tak kisah dulu. Ha, nanti dalam ilmu nahu baru kita sempurnakan bari ujung tu. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik, masya-Allah. Sekarang tuan-tuan semua, apa binak dia tuan-tuan? Binak dia lagi tuan-tuan. Apa tu binak dia tuan-tuan? Jahila. Apa binak dia tuan-tuan? Apa binak dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa binak dia tuan-tuan? Apa binak dia? Masya-Allah, Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa binak dia tuan-tuan? Apa binak dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa binak dia tuan-tuan? Okey, terbaik. Masya-Allah, Puan Siti Mazmin, Puan Normadia, Puan Wirda terbaik. Masya-Allah. Puan Zainab terbaik. Okey, Puan Norma, Puan Zainab, Puan Wirda, Puan Zaidah, Puan Misalmah, Puan Aisyah, Puan Fauziah terbaik. Semua jawab ya. Sampai saya pun susah nak baca nama banyak sangat je. Terbaik. Masya-Allah. Alhamdulillah, semua bersemangat. Jadi binak dia adalah sahih salim. Binak dia sahih salim. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, kita sudah bincangkan tasrif dia punya. Yang pertama, yang dua-dua kuning ni, jahilan ataupun al-jah ini ni, fi'il madhi dia adalah jahila. Sirah dia apa? Yang jahilan ni isim fa'il, yang satu lagi ni al-jahl, ini adalah isim masdar. Wazan dia apa? Yang jahilan ni fa'ilan ya. Fa'ilan kalau kita nak samakan ya, fa'ilan. Kalau al-jahla, al-jahlu ni wazan dia adalah al-fa'al. Lepas tu binak dia sahih sah, sahih salim. Alhamdulillah, kita dah selesaikan perbincangan tasrif dia tuan-tuan. Kita dah selesaikan perbincangan tasrif dia. Okey, sekarang nahu dia. Sebelum kita masuk nahu tuan-tuan, saya nak pastikan lagi adakah tuan-tuan semua faham ke tidak dengan perbincangan tasrif ni tuan-tuan? Faham ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak dengan ilmu nahu? Dengan ilmu tasrif ya. Dengan ilmu tasrif. Ustaz baca yang salah je. Sebab yang betul lah tahu. Okey, faham tuan-tuan ya? Terbaik. Masya-Allah. Terbaik. Faham semua ya? Alhamdulillah. Sekarang nahu dia tuan-tuan. Nahu dia. Sekarang nahu dia. La. La dekat sini tuan-tuan. Janganlah. Janganlah, betul. Syukran Puan Zainab, syukran. Janganlah. La. La tu apa nama dia tuan-tuan? La apa nama dia? Janganlah engkau menjadi orang yang bodoh kerana fa'inna, kerana sesungguhnya kebodohan itu adalah aib. La tu sebagai apa tuan-tuan? La tu apa tuan-tuan? Masya-Allah, terbaik. Masya-Allah, betul. Di cadangan Hajah Zainab tak payah baca semua ustaz. Tengok yang silap. Saya cari yang silap. Ada ke tak jawapan yang silap dekat sini? Masya-Allah, tak ada jawapan silap ni. Tak ada satu pun jawapan yang salah. Semua betul. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Jadi la dekat sana tuan-tuan, la dia la an-nahiyah dan dia adalah amil jazam. Dan dia menjazamkan tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua, la dekat sana, la nahiyah, makna dia jangan atau nehi-nehi ya. Jangan, larang, jangan. Dan dia adalah amil jazam, pengacau jazam. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Lepas tu tuan-tuan, takun. Lepas tu tuan-tuan, takun. Takun. Takun ni apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Takun tu apa tuan-tuan? Takun tu tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Takun tu apa tuan-tuan? Tadi la ni la an-nahiyah. Sekarang tuan-tuan, takun tu tuan-tuan. Takun tu apa tuan-tuan? Masya-Allah, terbaik. Terbaik, masya-Allah, terbaik. Tak ada yang silap ya. Semua betul. Semua betul. Alhamdulillah. Jadi takun tu apa tuan-tuan?
Ah, betul. Takun tu adalah fi'il mudhari'. Sebabkan sebelum dia ada amil jazam, sebelum dia ada amil jazam, maka dia majzum. Apa tanda jazamnya? Sukun, bisukun. Tertinggal satu tuan-tuan, tertinggal satu. Saya rasa tuan-tuan tak ada yang jawab tadi ni. Ada tertinggal satu ni. Dan takun ni tuan-tuan, dia juga adalah akhwat ka kana tuan-tuan. Ini kana wa akhwatuha. Kadang-kadang ustaz sebut dia kana wa akhwatuha. Kadang-kadang ustaz sebut dia akhwat kana. Jadi takun tuan-tuan, dia adalah akhwat kana, kawan kepada kana. Dia ni takun ni tuan-tuan ikut gengnya kana lah. Jadi dia ada akhwat ka kana. Jadi ni cara lebih lengkap dia, dia fi'il mudhari' majzum bisukun wa huwa akhwat kana. Dia kawan kepada kana ya. Ataupun nak sebut naqis boleh juga, betul. Tuan Azizi betul. Naqis fi'il mudhari' naqis boleh juga. Terbaik. Masya-Allah. Okey, sekarang tuan-tuan, kalau dia akhwat kana, maknanya ada isim kana dan khobar kana. Mana isim kana dia tuan-tuan? Mana isim kana dia tuan? Atau isim takun dia? Mana isim takun tuan-tuan? Mana isim takun atau isim kana dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Mana isim takun dia tuan-tuan? Mana isim takun dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Masya-Allah. Okey, masya-Allah semua betul ya? Masih betul. Betul. Okey, tak ada yang silap pun. Masya-Allah. Okey. Isim takun atau isim kana dia. Mana dia? Mana tuan-tuan? Okey. Puan Nurmah, jahilan, isim kana atau isim takun wajib rafa. Wajib rafa. Maknanya dia marfu ya. Maknanya tak boleh dia ujung dia baris atas. Kalau baris atas tu mansub tu. Okey. Masya-Allah. Puan Zaidah, jahilan, isim takun, isim katakun wajib rofa. Wajib rofa. Jahilan tu ujungnya balik atas. Maknanya dia mansub. Yang mana isim takun? Okey, terbaik. Masya Allah. Yang lain dah betul jawab ya. Isim takun dia mustatir anta. Jadi jangan engkau. Jangan engkau menjadi. Jangan engkau menjadi orang yang bodoh. Jadi jangan engkau menjadi. Okey, terbaik. Ini isim dia. Khobar takun yang mana tuan-tuan? Khobar takun dia mana tuan-tuan? Khobar takun dia mana tuan-tuan? Khobar dia lagi. Isim dia mustatir anta. Sekarang tuan-tuan, khobar takun tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Khobar takun dia mana tuan-tuan? Khobar takun. Okey. Sila tuan-tuan semua. Okey, terbaik. Masya-Allah, semua jawab betul ya. Okey, terbaik. Masya-Allah, terbaik. Okey. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Tak ada silap ya. Tak ada lagi ya. Jadi khobar takun adalah jahilan. Jadi cara kita mengiratkan dia. Tuan-tuan semua ni boleh mengiratkan ni. Jahilan ni adalah khobar. Khobar takun. Okey. Lepas tu i'rab dia macam mana? I'rab dia setiap khobar takun wajib nah nasab mansub. Mansub dengan apa tuan-tuan? Mansub bil, tanda nasab dia bil fathah. Sebab tu ujung dia baris atas tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah. Jadi janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Okey. Betul. Sekarang tuan-tuan, kita teruskan lagi. Panjang juga ni cerita dia ni. Lepas tu ada, sorry, ada fa. Ada fa. Fa inna fa. Fa ni tuan-tuan, nantilah kita akan bincang. Ini nama dia alfa. Ini ar-rabitah. Ini fa untuk rabitah ya. Ataupun boleh juga dinamakan dengan fa'ul jawab. Boleh juga. Ini rabitah ya. Ini fa dia fa'ul rabitah. Mengikat. Pengikat. Tak payah kita bincang sangat. Lepas tu inna. Inna. Inna ni tuan-tuan adalah, saya yakin tuan-tuan ingatlah, akhwat in, akhwat inna. Inna ni apa dia? Akhwat in, inna. Sekarang tuan-tuan, al-jahla.
al-jahlu al-jahla, tak tahu kita ya. Ini ni tuan-tuan al-jah. Al-jah ini ni tuan-tuan jadi apa ni tuan-tuan? Sebelum dia ada inna, maka al-jah. Al-jahlu jahli kita tak pasti ni. Itu tu sebagai apa tuan-tuan? Sebagai apa? Sebelum dia ada inna, maka al-jahl itu sebagai apa tuan-tuan? Terbaik. Masya-Allah. Betul. Okey, terbaik. Betul. Okey, betul. Betul. Masya-Allah. Semua jawab betul ya. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sila jawab dalam ruang komen. Masya-Allah. Terbaik. Okey, sebelum dia ada inna, maka al-jahl itu sebagai isim, isim inna. Isim inna macam mana i'rab dia tuan-tuan? Isim inna macam mana i'rab dia? Okey, isim inna i'rab dia macam mana tuan-tuan? I'rab dia mansub. Mansub dengan apa? Kalau nasab tu tahulah tuan-tuan insya-Allah ya. Mansub bil fathah. Jadi sini ni al-jahla. Jadi isim inna mansub bil fathah. Ustaz, inna tu harfun nasab. Betul. Kadang-kadang disebut harfun nasbi. Kadang-kadang disebut harfun taukid. Kadang-kadang disebut an-nawasikh. Kadang-kadang disebut amil nasab. Kadang-kadang disebut inna wa khuatuwa. Banyak nama dia. Okey. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Ikutkan kitab dia lah. Ikutkan kitab dia. Okey. Terbaik. Masya Allah. Sesungguhnya. Jadi, janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Kerana sesungguhnya, fa'inna tu bolehlah kita bagi makna kerana sesungguhnya. Kerana sesungguhnya, al-jahla, kebodohan itu adalah aib. Aib ni jadi apa ni tuan-tuan? Aib. Aibun. Aib tu jadi apa tuan-tuan? Aibun. Aib tu jadi apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Aib tu jadi apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kerana sesungguhnya kejahilan, kebodohan adalah aib. Ataupun bahasa Melayu dia aib ya. Kerana sesungguhnya kebodohan adalah aib. Aib tu jadi apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Terbaik. Okey, terbaik. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Betul. Dia adalah khabar. Khabar inna. Khabar inna macam mana i'rab dia? Khabar inna marfu. Marfu dengan apa di sini tuan-tuan? Marfu bi dhamma. Jadi aibun adalah khabar inna. Aib atau memalukan ya. Betul. Syukran Puan Nur Fazilah. Jadi sesungguhnya kebodohan adalah aib. Ataupun yang memalukan. Benda yang memalukan. Okey. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah mengerjakan nahu dia punya. Pembahasan nahu dia. Okey. Saya kecilkan lah ya. Macam ni tuan-tuan. Okey. Jadi ini pembahasan nahu dia tuan-tuan. Pembahasan nahu dia. La dia la nahiyah sampai kepada yang terakhir iaitu khabar inna. Alhamdulillah kita sudah bincangkan nahu dia punya. Sekarang tuan-tuan saya nak tanya dulu pada tuan-tuan sebelum kita tutup kelas ni. Saya nak tanya dulu, adakah tuan-tuan semua faham ke tidak dengan perbincangan nahu dia? Sila jawab dalam ruang komen. Faham ke tidak tuan-tuan semua? Sila jawab dalam ruang komen. Macam mana? Isim inna mansub dengan fathah kan Ustaz? Betul. Isim inna mansub dengan fathah. Betul. Okey. Betul. Marfu' bi dhamma. Betul. Okey. Alhamdulillah faham tuan-tuannya. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu kita tutup kelas ni tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi alhamdulillah kita sudah berbincang hari ni mengenai tasrif muka surat 80. Dan alhamdulillah kita sudah membuat latihan dan semoga saja tuan-tuan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Arab ni. Terima kasih banyak tuan-tuan. Minta maaf atas segala kekurangan saya dan kesilapan saya. Hayat nakhtatim darsanal yaum bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.